Sebuah video viral memperlihatkan sebuah benda misterius jatuh di perairan Situbondo. Belum diketahui benda apakah itu. Video berdurasi 40 detik itu memperlihatkan sebuah benda lonjong berwarna hitam meluncur turun ke perairan Situbondo. Benda misterius itu terlihat di beberapa detik sebelum akhirnya tercebur. Terdengar suara seorang perempuan dan anak kecil berbahasa Madura di video itu, yang menyebut tak tahu itu benda apa dan benda itu tercebur. Kapolsek Jangkar AKP Muhammad Fauzan membenarkan adanya benda misterius yang jatuh di perairan Situbondo tersebut. Fauzan mengatakan penampakan benda jatuh itu terjadi pada Jumat, 21 Mei sore menjelang petang. Kejadian kemarin sore tepatnya di pantai Banongan, Desa Wringin Anom, Kecamatan Asem Bagus, ujar Fauzan. Namun Fauzan belum mengetahui dengan pasti benda apa itu. Yang pasti kata Fauzan itu bukan UFO, bukan pula balon udara. Para nelayan yang dimintai konfirmasi polisi juga tidak tahu benda apa yang jatuh di tengah perairan tersebut. Bukan UFO, bukan pun balon udara katanya. Kata para nelayan juga tidak jelas benda apakah itu, tandas Fauzan.